Zaman dulu tuan-tuan, agama yang agak terkenal ni agama Majusi, penyembah api. Agama Majusi. Ada satu biara Majusi, api yang dinyalakan sejak 1000 tahun dulu, bukannya pendek-pendek masa. 1000 tahun dulu tak pernah terpadam. Tiba-tiba ketika Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang melalui proses nak keluar daripada rahim mak dia, api biara Majusi itu padam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala ad-din kullih walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa uswatina wa qudwatina Muhammadin an-nabiyyir rahmah wa syafi'il ummah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, kaum muslimin muslimat, tuan-tuan dan puan-puan sidang jamaah, mudah-mudahan kita dilimpahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kerahmatan, dan kita mohon mudah-mudahan kita dilindungi daripada musibah sebarang wabak penyakit yang melanda. Tuan-tuan dan puan sekalian, hari ini ialah 12 Rabiul Awal, tapi masuk maghrib tak, saat ni masuk 13 lah. Walau bagaimanapun tidak menjadi masalah. Seluruh umat Islam di dalam dunia menyambut kedatangan ataupun kelahiran junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata ulama, seluruh hari yang dilalui oleh Nabi Muhammad itu kita berhak untuk meraihkan dan menyambutnya. Semuanya penting. Sejak kelahiran Nabi sehinggalah Nabi wafat. Bahkan sebelum Rasulullah SAW dilahirkan pun, kisah bagaimana perkahwinan mak dan juga ayah Nabi pun ada keberkahan yang perlu kita sambut dan kita raih. Namun dalam banyak-banyak hari ini tuan-tuan dan sekalian, kata ulama, inna ahaqqal ayyam, sesungguhnya hari yang paling berhak untuk kita sambut, ayyabtahija bihil muslimun wa yahya bidhikrahu, yang berkait dengan Nabi Muhammad dengan Rasulullah SAW ni, ada 3 hari yang sangat berhak kita sambut. Yang pertama, yaumu wiladati, hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi dilahirkan ke dunia. Yang ini ada sambutannya, nama dia Maulidur Rasul, atau dunia kita sambut. Yang kedua, yaumu bi'athatih, hari yang diutuskan, diangkat, dilantik Rasulullah menjadi seorang rasul. Yang ni tak ada nama hari sambut dia, tapi penting. Yang ketiga, yaumu hijratihi,
hari hijrahnya Rasulullah SAW daripada Mekah menuju ke Madinah, yang tu ada sambutannya, kita sambut ma'al hijrah. Sebab itu tuan-tuan puan sekalian, malam ni dalam keadaan kita kena patuh kepada SOP lah. Maksudnya masa tak banyak. Saya nak hurai detail pun maklum katalah. Sebab masjid ni tepi jalan. Saya kalau masjid-masjid pekan tu, AJK akan peringat dululah. Jadi saya pun nak peringat tuan-tuan, jaga jarak sosial. Pasal SB penuh. Datanglah masjid ikut kampung ni. Kalau ikut bandar tu SB special brand ni dia main. Ada satu masjid, dia tak besar kat berceramah, dia balun pukul 9. Pasal maghrib awal. Maghrib 8.15 dengan 8.13 gitu masuk dah. Lepas nama Isya. Jadi nak lebih-lebih sikit. Tadi yang dia bakna lebih 5 minit, 2 minit halal. Tak ada masalah. Tapi masjid tu dia balun berceramah pukul 9. Sedak-sedak menurut dia. Kita peronda main dah, lampu biru dengan merah duit lah. Alhamdulillah. Kita tak, bukan kita takut ke polis dah. Kita ni sebenarnya kena jaga dan patuh untuk mudarat. Jangan sampai kita ni jadi mudarat. Tu tuan-tuan tolong jarak sikit. Saya nak kata ke mana, dia penyakit ni, dia virus ni dia agak pelik lah. Dia bertemu orang, bersalam, salam pun jangan. Tapi saya tak kurai panjang berkaitan dengan itu. Tapi adalah sikit-sikit. Peringatlah, pakat peringat tak apa. Jangan pandang rendah lah benda ni. Banyak kes ni sebab kita pandang mudah. Baik, tuan-tuan dan puan sekalian. Kalau berdasarkan tarikh, bila Nabi Muhammad dilahirkan? Nabi kita dilahirkan ialah 12 Rabi'ul Awal, tarikh dia. Tarikh dia dan bulan tu ada. Tahun pun ada juga. Tapi bukan tahun taqwim hijri hak macam lah ni. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamilul Awal, Jamilul Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan, Zulhijjah, Dzulhijjah, tak ada lagi. Sebab itu kalau buka mana-mana buku ataupun kitab sejarah, dia akan tulis 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Itu tahun dia. Kerana zaman Rasulullah kalender taqwim ataupun taqwim hijri belum lagi dilancarkan. Zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pun belum lagi. Sehinggalah zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab barulah ada. Jadi tahun sebelum itu dikenali dengan peristiwa. Kalau tahun tu Bah, tahun apa? Tahun Bah. Bukan Bahrus, Bahrus. Tuhan COVID tu itu Sabah. Bah ketil lah, benda-benda saya kata Bah tak apa ni, yang Bah ada. Itu tahun sempena zaman dulu. Nabi dilahirkan pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Kerana setelah 50 hari Abraha tentera bergajah menyerang Kaabah. Lepas 50 hari wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, maka lahirlah Rasulullah. Bersamaan 29 Ogos tahun 580. Jadi kuliah maghrib ceramah malam ni walaupun ringkah-ringkah lah, tapi tuan-tuan akan dengar banyak angka, berkait banyak dengan angka nanti. Saya cubalah sedaya yang mungkin. Ingat lah, tahun Masihi Nabi kita beranak 580 Masihi. Tu ada kaitan tu, saya suruh tuan-tuan take note tu, ada sebab. Baik, masa mana 12 Rabiul Awal ni? Dalam kitab Syekh Abdullah Halim Mahmud tentang sirah Nabi, dia sebut qabla ishraqi najmatis sabah, sebelum muncul bintang pagi, sebelum timbul cerah bintang yang menandakan waktu subuh kelam. Waktu itu maka lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum subuh, sebelum timbul bintang pagi. Ketika dilahirkan, waktu mak dia nak terang keluar, ada 5 perkara yang berlaku, yang telah berlaku, dan saya kira ini sebagai isyarat ataupun signal yang dunia ketika itu sampai sekarang tidak menyedarinya. Benda apa yang berlaku? Yang pertama tuan-tuan,
langit Mekah ketika itu kelam. Waktu Nabi nak keluar mai ke dunia ni, cerah terang. Ini tanda lahir Nabi akhir zaman. Yang kedua, belum pernah berlaku. Fadat miyahu buhairah. Air sungai, air lautan melimpah ke darat. Kalau zaman lah, kita kata tsunami lah. Tsunami ni nama orang Jepun bagi. Sebab Jepun ni gempa bumi sikit dalam laut tu, sehari depan ayak naik ke darat. Nama dia tsunami. Maka ketika keluarnya Rasulullah dari rahim ibunya, berlaku tsunami. Ayak sungai melimpah, ayak laut melimpah. Tapi tak ada siapa yang sedar kenapa berlaku. Ha, tu tuan-tuan, isyarat tu. Sekejap tuan-tuan, saya nak pusing kali kot mana ni, isyarat dan signal ni ada tuan-tuan kaitan dengan COVID-19 ni. Nampak macam jauh tuan-tuan, tapi ada kaitan insya-Allah. Baik. Yang ketiga, ini benar-benar berlaku. Ada lima yang diriwayatkan. Yang ketiga, ketika itu tentera ataupun negara kuasa besar dunia ialah Rom. Yang memerintah ketika itu ialah Kaisar Anushirwan. Istana dia gah dan hebat. Diriwayatkan waktu Muhammad sedang lahir, keluar dari rahim ibunya, 14 tiang seri istana dia terbalik. Tiba-tiba tumbang, kedegum, kedegum, kedegum. Tiang besar ni istana, kalau tuan-tuan tengok bangunan ke apa, melambangkan gah. Ini tuan-tuan ada tiang ni, kira-kira ni boleh gagah lah ada tiang ke. Saya masjid saya, Masjid Al-Barakah, dulu ada 4 tiang seri. Besar, 2 pemeluk. Tapi buat masjid baru pembuang tak ramah tu. Canggih tiang ni. Tiang ni melambangkan rumah, kalau istana ke, rumah yang harga juta-juta, tiang tu yang penting. Walaupun tiang tu tak di luar. Maka tuan-tuan, ketika Muhammad lahir, 14 tiang. Arba'ata asyara abraj. Qasru Kisra Anushirwan. Terbalik. Tapi dunia tidak menyedarinya apa yang berlaku. Itulah dia bermulanya signal. Kemudian yang keempat, berlaku lagi. Apa dia yang berlaku? Zaman dulu tuan-tuan, agama yang agak terkenal ni agama Majusi, penyembah api. Ha? Agama Majusi. Ada satu biara Majusi, api yang dinyalakan sejak 1000 tahun dulu, bukannya pendek-pendek masa. 1000 tahun dulu tak pernah terpadam. Tiba-tiba ketika Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang melalui proses nak keluar daripada rahim mak dia, api biara Majusi itu padam. Baik tu tuan-tuan, kalau mengkaji sejarah keagamaan, mana-mana pahaman, sama ada pahaman agama ataupun yang tidak beragama, dinamakan animism, animisme. Api ni dia menjadi ritual agama. Tuan-tuan tengok agama apa yang tak ada api, kecuali Islam tak ada. Kita ada lah api, masak lemang, nak masak, masak memasak. Tapi agama lain mesti ada api. Tuan-tuan tengok agama Kristian, api menjadi ritual dia. Ha, masuk dalam dalam apa nama, dalam gereja kan, penuh lilin pasang. Kalau agama Hindu, lagilah api, mesti ada api sentuh tu, pegang ambil berkat. Yang tak tidak beragama di Sabah tu, apa nama, di Sarawak, dipanggil animisme, agak apa nama, pahaman pagan, pagan juga api menjadi ritual. Jadi api, mana-mana yang berunsurkan api ialah warisan agama Majusi. Maka ketika Muhammad lahir, terpadam tuan-tuan. Tuan-tuan tengok dalam dunia sukan-sukan yang hebat. Sukan Olimpik, sukan Commonwealth, orang duk lari over. Itu dia meraihkan Tuhannya. Api cucuh, dia menyala. Itu unsur agama Majusi. Itu yang keempat tuan-tuan yang berlaku. Dinamakan Al-Mu'jizah. Walaupun Rasulullah belum lahir lagi, baru tengah proses. Kemudian yang kelima,
Ha ni tuan-tuan. Yang kelima, seluruh berhala dalam dunia ketika itu diriwayatkan munakkasatur ruus, gelai kepala dia. Berhala ni dia ada kepala lah. Kan? Berhala dia runtuh, dia berkecai, bergelai. Kalau tuan-tuan tengok peristiwa mukjizah daripada ketiga, keempat, kelima, sebenarnya kalaulah kita tak berfikir secara mendalam, kita tak akan faham bahawasanya. Sebab itu Nabi sebut dalam hadis, antara tanda kiamat ni ialah kemunculan Nabi Muhammad. Nabi lahir ke dunia, itu tanda kiamat. Tapi tanda kiamat sughra, tanda kiamat kecil, ada 500 tanda. Nabi beranak mai, itu tanda kiamat. Kenapa dan apa isyarat yang Allah Ta'ala nak bagi ni tuan-tuan? Ialah penghapusan agama-agama selain daripada Islam. Adapun Istana Kisra An-Nushirwan Kaisar Rom melambangkan agama Kristian bakalnya, tapi proses dia panjang. Kemudian agama Majusi, walaupun sejarah agama kuno dulu Majusi, tapi mana agama-agama yang berunsurkan api, tak kira agama apa, akan lenyap dan bakalnya. Bermula kemunculan Rasulullah. Kemudian yang ketiga, agama jenis ada berhala pun akan lenyap. Ini peristiwa yang berlaku dan isyarat yang Allah Ta'ala bagi. Jadi saya tak boleh detail tentang maulidur Rasul, daripada Nabi nak beranak, sebelum Nabi beranak, semua panjang. Jadi saya nak kait orang kata apa, sempena munasabah dia. Sempena dia, saya nak ambil banyak tu. Apa sempena dia ni tuan-tuan? Seperti yang kita sebut, lahirnya Rasulullah SAW ialah merupakan isyarat, signal bahawa sejak agama akhir zaman ni agama Islam. Maka prosesnya panjang, lama kita menunggu. Sehinggalah tuan-tuan muncul tahun ini, tahun 2020. Allah Ta'ala mulakan balik, berikan balik signal. Tuan-tuan boleh fikir tak benda-benda yang saya nak sebut ni? Mudah-mudahan ianya benar. Sebahagiannya kita bersandarkan ayat Quran, hadis Nabi SAW. Tahun 2020 ni tuan-tuan, tu dia lah baru dah mukadimah ni, tengok duk jam, duk tengok jam 20 minit dah. Nak lajak ke mana ni? Tak apalah, kat mana boleh lagi nah. Kita patuh, kita rakyat Malaysia yang patuh, kita taat. Sebab kita bimbang penularan ni, tuan-tuan jagalah, nikah je jagalah lah, balong jagalah jarak sosial tu, 1 meter. Menyandak dindin lah, malam ni lah peluang nak duduk jarang-jarang, menyandak ke dindin. Baik, tuan-tuan pernah dengar tak alim ulama tok-tok guru dah sebut tahun 2020 ni nak jadi satu benda yang besar? Saya pernah dengar tok-tok guru sebut dalam kitab-kitab, ulama-ulama sebut, tapi tak tahu benda apa. Rupanya tuan-tuan, tahun 2020 dia mukaddimah sikit tahun 2019, tapi betul-betul berlaku ni. Saya bila sebut COVID-19, saya teringatlah bila main masjid ni kali pertama. Tarikh dia tuan-tuan ingat tak? 21 hari bulan 2. Jadi ingat kan? Lepas pada tu daripada keluar saya nak main, gaya nak main tup 18 hari bulan 3, MCO, Movement Control Order, PKP, Perintah Kawalan Pergerakan. Mereka panggil main nak buat rakaman studio, tak mana saya tak tahu, masjid tutup dah, kona pergi kona main, tak boleh main, tak jadi main sampai kelar ni. Nostalgia sungguh. Ni duduk tengah COVID lagi ni. Baik, jadi tuan-tuan, masuk tahun 2020, Allah Ta'ala menghantar satu virus, penyakit yang belum pernah berlaku seumpamanya di seluruh dunia. Zaman Rasulullah berlaku dah, berlaku. Ada riwayat mengatakan dah ada wabak penyakit, dan dah ada larangan Nabi Muhammad tak bagi main ke masjid, jangan pelik. Bila mana Rasulullah pesan kepada Sayyidina Bilal bin Rabah, Nabi kata, wahai Bilal, sekarang wabak penyakit ni Bilal, waktu kamu azan jangan panggil orang datang ke masjid. Nabi pesan begitu. Hak panggil main ke masjid ni hak mana? Hak ayat Allah solat.
Hayya 'alas salah, mai lah pakat sembahyang di masjid tempat yang diazankan. Maksud dia lebih kurang tu lah. Tapi maksud hayya 'alas salah, marilah ke arah menunaikan sembahyang. Tak mana hak bunyi azan tentu dia ajak pi. Tapi Rasulullah pesan kepada Bilal, wahai Bilal, nanti kamu ubah azan itu Bilal, jangan panggil orang datang ke masjid. Bilal bin Rabah tanya Rasulullah, aku nak ubah apa ya Rasul? Ubah, sebut, jangan sebut hayya 'alas salah, tapi kamu sebut ala sallu fi rihalikum. Ada riwayat sembahyanglah para ahli qaryah sekalian, jangan mereka masjid, sembahyanglah di tempat kamu, ala sallu fi buyutikum, sembahyang di rumah. Ini dah berlaku dah zaman Rasulullah SAW dulu. Kemudian yang paling terkenal tuan-tuan berlaku di zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ini angka lagi, tahun lagi. Nabi lahir 580 Masihi. Ta'un yang berlaku zaman Sayyidina Umar dikenali dengan Ta'un Amwas. Berlaku berhampiran apa nama di negeri Syam, berhampiran Masjidil Aqsa. Tahun bila? 640 Masihi. Kira tengok 40 tahun. Ta'un Amwas. Dan dikatakan Sayyidina Umar Al-Khattab lah orang pertama yang menguatkuasakan the total lockdown. Total lockdown ni apa nama MCO ataupun PKP full. Jangan keluar rumah, stay at home, hak nak sebut lah ni tuan-tuan. Itu sunnah Nabi ketika berlaku virus. Sedangkan berdasarkan sejarah 640 Masihi itu zaman Sayyidina Umar Al-Khattab 100 tahun sebelum itu. Tahun 540 atau 541 lebih kurang. Lebih kurang berapa tahun tuan-tuan? 100 tahun. Sudah pun berlaku satu wabak penyakit yang berjangkit ketika zaman pemerintahan Kaisar Kisra ataupun Kaisar Justinian. Raja waktu itu nama Justinian. Kerajaan Rom, kuasa besar dunia. Rom Timur dikenali ketika itu kerajaan Bizantin. Tak pernah dikuatkuasakan PKP, the total lockdown. Sehingga Umar melaksanakan tahun 18 Hijriah bersamaan 640 Masihi. So apa signifikan hubungan kait dengan kita zaman lah? Tentang dengar dulu. Begitu di zaman Umar bin Al-Khattab. Lepas pada tu kalau tuan-tuan bacalah sejarah dunia di mengalami ikut tahun, cuma saya tak ingat detail malam ni sebab terlalu detail tarikh dia. Tarikhnya tersangat detail. Cuma saya nak sebut umum yang berlaku tuan-tuan. Kalau main zaman moden, zaman-zaman dulu tuan-tuan pernah dengar the Great London Virus tahun kurun ke-15 ke-16. The Great London Virus. Berlaku di London dulu. Merebak melalui Belanda kalau tak silap. Kemudian mai zaman moden ni tuan-tuan, ada flu, Spanish flu, kurun ke-19 dah. Ada tuan-tuan dengar orang buat total order. Tak apalah kurun-kurun 18, 19 tu lama sangat kita tak tahu. Ni kurun ke-20. Kita pernah dengar kan JE virus Nipah. Kita pernah dengar SARS. Kita pernah dengar Middle East Respiratory Syndrome, MERS, yang kononnya muncul daripada Middle East. Middle East Respiratory Syndrome. Ada tuan-tuan pernah dengar? The total lockdown. Seluruh dunia buat lockdown. Tidak ada. Sehinggalah yang berlaku di negara China, tuan-tuan. China lah yang pertama. Yang muncul wabak ni di Wuhan, dia buat apa? Kalau tak silap saya, tarikh dia 13 Januari. Dialah yang menguatkuasakan the total lockdown, MCO, total lockdown, tak keluar. Dalam arti kata, orang semua duduk dalam rumah, tak ada sebiji kenderaan bergerak, tak ada kapal terbang komersial yang terbang di langit. Akhirnya tuan-tuan, dituruti oleh seluruh negara dalam dunia, menghampiri 200 buah negara. Apa maksudnya tuan-tuan? Allah Ta'ala nak bagi signal kepada kita ni. Allah Ta'ala nak tunjuk apa, nak mengisyaratkan apa. Kita pun tak nampak, ya tak apalah, kita pun taat. Kita patuh tuan-tuan. Kita patuh. Sampai sekarang,
Sampai tuan-tuan rasanya bila lama sangat, tuan-tuan rasa naik lain macam ni. Ada dah duk main tanya, tanya saya ni ustaz ni sampai bila nak sembahyang jarang-jarang ni. Kata tak syok lah ustaz. Syok tak syok, itulah hukum Tuhan bagi. Agak-agak tuan-tuan pasal apa? Saya nak sebut satu je. Kalau seandainya Rasulullah SAW lahir ke dunia melambangkan tanda kiamat dan bakal terbenam dan lenyap seluruh agama dalam dunia, bermula di zaman Nabi itu, signal dia. So tahun 2020 bila timbul COVID-19, timbul COVID-19 ni tuan-tuan, signifikannya hubung kaitnya dengan agama-agama yang bakal terhapus di dalam dunia sangat erat. Maka untuk memahami benda ni, tuan-tuan nak kena dengar tarikh sejarah ni. Lah tahun 2020 tuan-tuan, dan tuan-tuan perasan tak, saya tak ingat bulan berapa, tengah dok COVID kuat ni, tiba-tiba berlaku pembebasan, pembukaan semula Masjid Hagia Sophia di Istanbul. Apa kaitan dengan kita ni tuan-tuan? Ya, ada kaitan, ada kaitan. Saya nak sebut sedikit sejarah Istanbul. Istanbul dulu di bawah pemerintahan kerajaan Rom. Tahun bila? Ha ni. Tahun 532 Masihi. Ketika itu raja dia nama Kaisar Justinian. Dia naik jadi raja, dia perkenalkan cukai. Bila diperkenalkan cukai, jenis cukai bayar keluar duit ni tuan-tuan, rakyat dunia mana pun marah. Rakyat dia bangun memberontak sehingga meruntuhkan gereja-gereja, dulu disebut katedral. Antara gereja yang termasyhur pun diruntuhkan. Nama gereja ini tuan-tuan, ketika itu Hagia ataupun Hagia Sophia yang agak berpengaruh, dan yang satu lagi nama dia Hagia ataupun Hagia Irene. Runtuh, dibakar. Dia buat penambahbaikan, diguna pakai semula tahun 537. Tu sejarahnya. Dan ketika itulah bermulanya permulaan sejarah Kristian moden, menuju ke arah Kristian moden. Tahun 537 mula guna. Selang 3-4 tahun, tentu ingat sejarah saya sebut tadi, timbullah wabak, nama dia wabak Justinian, sempena nama raja tu. Jadinya Hagia Sophia ni tuan-tuan bermula sebagai gereja selama 916 tahun, hampir 1000 tahun gereja. Tiba-tiba runtuh kerajaan, kerajaan Rom, kuasa besar dunia, sekat 1000 tahun tu jadi gereja. Dan asalnya pun memang gereja. Runtuh kerajaan Rom, naik khilafah Islam, ubah jadi masjid tuan-tuan, diguna 478 tahun, dekat 500 tahun. Tiba-tiba tahun 1924 runtuh pula khilafah Islam yang terakhir. Dalam sejarah ni semua orang tahu khilafah Islam Turkiyah Osmaniyah tahun 1924 naik Mustafa Kemal Ataturk. Nama dia Islam tapi kepala otak kepiak Yahudi. Dia tak terus tahun 1924 tutup Masjid Hagia Sophia, dia tunggu 10 tahun sehingga tahun 1935 dia tutup buat museum. Sampailah tahun 2020 tuan-tuan, dibuka semula, daripada gereja menjadi masjid, kemudian tutup masjid buat museum, sekarang buka balik jadi masjid. Maknanya apa tuan-tuan? Negara-negara Kristian sangat-sangat berasa murah, mereka diinjak-injak. Pasal apa? Yang paling marah sekali siapa? Itali, Jerman. Itali paling marah. Sebab dalam Itali ni dia ada satu daerah kawasan yang digazet sebagai pusat pentadbiran Kristian, Vatikan. Di situlah teruk besar dia, Pop John Paul, apa balau semua duduk di situ. Tiba-tiba tuan-tuan, sejarah dia under UNESCO jadi masjid. Inilah tuan-tuan isyarat akan terhapusnya, bakal terhapusnya agama Kristian sudah pun bermula. Kita orang Islam duduk ke kampung, kita tak sedar apa lagi. Sedangkan proses ni tuan-tuan 20 tahun yang lalu sampai tarikh sekarang ni, Eropah paling ramai yang meluk Islam, ribuan gereja dah ditutup. Hagia Sophia ni tuan-tuan kemuncak dia, bukan kemuncak yang betul-betul. Sebab itu
dari satu sudut yang lain. Itu satu isyarat. Satu sudut yang lain, tuan-tuan, law ni bila main COVID-19, saya nak tanya tuan-tuan, ubat ada tak? Ubat ada. Tu yang duk sembuh berbelah ribu, ubat ada. Tapi vaksin tidak ada. Apa beza vaksin dengan ubat? Vaksin ni sangat penting kerana dia protector, protection, nak protect badan. Kalau tak ada vaksin, tuan-tuan akan kena pergi berubat, lega, kena balik. Ha, saya dengar dalam berita radio, apa nama, TV kemarin, pemain bola sepak antarabangsa Cristiano Ronaldo, dia kena lah dulu positif, lega habis dah, kena pula kali kedua, pasal vaksin belum ada. Vaksin tu hak kita duk cucuk budak-budak zaman kecil dulu ni, kan, kena tu vaksin. Ada orang tak cucuk. Saya pernah berforum lah dengan apa nama, Kementerian Kesihatan ni, di sini apa nama, Madrasah Zubaidiyah, menceritakan kepada masyarakat pentingnya vaksinasi ni. Ada satu kampung di Sungai Pencala di Selangor, kampung Arqam tu, mereka semua tak ambil vaksin ni. Mahal ya tuan-tuan, sekali cucuk tu 600 ke 800 kerajaan peruntukkan. Ha, dia ada hak nak cucuk berapa kali semua untuk protect sehat sampai ni. Ha, kampung tu Sungai Pencala, anak-anak yang lahir timbul sampai besar penyakit macam-macam. Maka sekarang ni yang tengah mencari vaksin untuk COVID-19, dikatakan lebih 200 pihak dalam dunia, belum ada yang sebetul-betulnya. Tuan-tuan tengok, ada pihak umum, ujung tahun ni akan edar vaksin, China nak edar. Lepas tu ada kata 2021, ada kata pertengahan 2021, ada kata hujung. Tapi ada seorang pakar, ini seorang pakar ni, dia kata apa, nama saya tak ingat, kita tak akan jumpa vaksin untuk COVID-19. Ha, punggahlah kita. Pasal apa? Kerana dia bercakap berdasarkan kajiannya, tidak bersandarkan kita orang Islam ni pegang dengan hadis Nabi. Tuan-tuan dengarkan, mula-mula dah abang COVID-19 ni, COVID-19 ni berapa lama nak duduk dengan kita ni? Berabad. Berabad ni kita kata 10 tahun lah. Mula-mula bukan berabad, 2 tahun dia berabad, 2 tahun nak duduk guna ni, bayang guna 2 tahun. Lepas tu WHO, World Health Organization, ubah. Dia kata apa? Berabad, puluhan tahun, tak kurang pada 10, barangkali lejak pergi 20, 30. Lepas tu hak terkini, belah lepas lah terkini pun, saya sentiasa update lah maklumat ni, WHO keluar pula statement, dia kata apa? Kita akan hidup dengan COVID-19 sampai bila-bila pun, enggak, saya kata. Ha, teruk tu tuan-tuan. Kerana dia bercakap tidak bersandarkan hadis Nabi, dia menerti. Tapi tuan-tuan, dalam satu hadis, ini agak menarik. Hadis riwayat daripada Abi Hurairah. Daripada Abi Hurairah yang dengar Nabi sebut, alladhi rawahu Ahmad ibn Hanbal. Imam Ahmad ibn Hanbal riwayat. Hadis ini yang sangat terkenal. Walaupun level tarah hadis ni tak sangat mencapai hadis sahih. Tak sangat mencapai, tapi tentang hari kiamat, hari akhirat, hadis ni kerap dibaca. Dalam hadis Nabi SAW sebut Nabi Isa akan turun. Saya terjemah je lah. Yanzilu Isa alaihi salam. Antara tugasan Nabi Isa tuan-tuan ialah kasrus salib wa qatlul khanazir. Mematahkan para salib. Bukan ambil salib kayu tu patah, tidak. Ini adalah lambang ataupun isyarat penghapusan agama Kristian. Kena ingat, agama paling ramai penganut dia dalam dunia ialah agama Kristian. Paling ramai. Kemudian qatlul khanazir, dibunuh sekalian babi-babi yang dimakan. Itu isyarat pertama penghapusan agama Kristian, dan dah pun ada dengan pembebasan Masjid Hagia Sophia. Tiba-tiba isyarat yang kedua tuan-tuan, tentang mencari vaksinasi COVID-19, rupanya yang kodok cakap tak ada ubat terubat ni, penawarnya sebenarnya ada kepada Nabi Isa alaihi salam. Bila Nabi sebut dalam hadis turunnya Nabi Isa, tadhhabu hammatun kullu dhi hammah, akan hilang segala hammah. Saya buka tengok dalam kamus, hammah maknanya as-sumum, segala racun, segala bisa, segala virus yang berlaku akan sembuh zaman Nabi Isa. Dan tuan-tuan, kita jadi umat Muhammad ni patut bangga. Isa alaihi salam diangkat oleh Allah ke langit. Ada hikmah, ada tujuan.
Nabi-nabi dan Rasul-rasul alaihi salatu wasalam, tuan-tuan. Ha, kalau kita bacalah sekarang kita duk maulid ni, sambil-sambil lah saya nak sebut kelebihan. Tuan-tuan kena rasa bangga jadi umat Muhammad. Pasal apa saya kata lagu tu? Tuan-tuan bayangkan, kalau kita nak pergi ke akhirat, kita akan melalui titik sirat. Naik titik sirat 3000 tahun lalu. Habis titik sirat, tuan-tuan, kita akan bertemu dengan haudun Nabi, kolam Nabi. Kata ulama, kolam ni hadzal haud mukhtassun bi nabiyyina, khusus untuk Nabi kita Muhammad. Di padang mahsyar, tuan-tuan, nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi salatu wasalam merayu, merintih, menangis-nangis minta ke Tuhan, minta jadi umat Muhammad. Nabi Musa alaihi salam merayu, wahai Allah, jadikanlah aku umat Muhammad. Tu hebatnya kita di umat Muhammad. Kerana susah dan sukar pada masa. Ini nabi-nabi ulul azmi. Nabi Isa alaihi salam merayu merintih. Bila dok merayu merintih, Tuhan kata, diam wahai Musa. Hari ini di padang mahsyar ni urusan umat Muhammad dan Muhammad dulu. Sedangkan kita umat yang paling akhir. Kita umat paling lah kali. Sekejap-sekejap Nabi Isa pula bangun. Wahai Allah, ya Allah, jadikanlah aku umat Muhammad. Sedangkan dia seorang Nabi dan Rasul. Kerana istimewa jadi umat Muhammad. Siapa tuan-tuan yang paling awal masuk ke syurga? Imam As-Suyuti rahimahullah sebut, wa awwalu man yadkhulul jannah Muhammadun wa ummatuh. Tengok, ini kelebihan jadi umat Muhammad. Yang terawal masuk ke syurga ialah Muhammad dan umatnya. Sedangkan kita ni tuan-tuan, umat paling akhir. Ibadat kita berapalah sangat banding dengan umat lain. Umat lain umat, berapa ibadat mereka? 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun, 500 tahun beribadah. Kita lah umat ceret-ceret 340, kira nak piang lah. Tuan-tuan ada masjid malam ni, umat 60, 70 ni, insyaAllah tak tahu nak habang amalan ni banyak. Bukan pasal rajin, tak rajin tak mana, tapi dah umat panjang. Kok mana pun, kalau kita jenis mesmayang, rajin puasa, rajin puasa, memang lebih ya. Nampak? Tapi nak banding umat zaman dulu, istimewa umat Muhammad. Ini sempena maulidur rasul. Tuan-tuan bayangkan, dalam kitab Imam Suyuti disebut, kita nak lalu titik sirat ni 1000 tahun tuluk mendaki. Itu jarak standard. Kemudian 1000 tahun mendatar, 1000 tahun nuzul turun. Yang belah mendaki siapa tunggu? Malaikat Jibril. Yang bahagian mendatar, malaikat Mikail. Dua-dua malaikat ni tanya soalan. Akhir sekali tuan-tuan, sebelum masuk ke syurga. Kalau lepas, ahli syurga. Yang tunggu ialah malaikat Malik. Malaikat Malik ni lawan dia malaikat Ridwan. Ridwan jaga syurga, Malik jaga neraka. Apa Rasulullah buat tuan-tuan? Sayang dia kat kita. Tadi disebut, wa awwalu man yadkhulul jannata Muhammadun wa ummatuh. Yang terawal masuk syurga Nabi Muhammad dan umat dia. Tuan-tuan, bila Nabi lalu sampai depan malaikat Malik, Nabi buat apa? Ini Nabi bakal buat, belum berlaku. Nabi jumpa malaikat Malik. Nabi kata, wahai Malik, nanti setelah aku lalu ni, umat aku pula akan lalu. Aku nak mohon kepada kamu satu perkara, kamu boleh tak tolong buat? Apa ya Muhammad? Tuan-tuan, kalau malaikat Ridwan jaga syurga, sudah tentu mukanya senyum manis. Jaga syurga, nak belawa orang masuk main rumah nuri, kan orang senyum. Tapi bayangkan kalau malaikat yang jaga neraka, takkan mukanya senyum. Nak belawa orang masuk neraka, sila pakat masuk. Memang tak. Mukanya disebutkan dalam hadis sangat bengih. Oleh kerana gerun dan bengisnya muka malaikat Malik, Rasulullah akan pergi kepada Malik. Rasulullah kata, wahai Malik, nanti umat aku akan lalu. Untuk pengetahuanmu, umat aku umat akhir zaman, umat yang sangat lemah, umat yang sangat daif. Aku mohon kepada kamu, palingkanlah wajahmu ke arah lain. Mudah-mudahan nanti umat aku lalu dengan sempurna. Karena aku sangat bimbang, kalaulah kamu ni tak palingkan wajah kamu ke arah lain, nanti umatku lalu, tengok je muka kamu, gerun mereka, lalu mereka jatuh ke dalam neraka, wal'ayat billah. Tolonglah wahai Malik. Tengok tuan-tuan, Nabi akan pergi rayu tu.
yang kita ada buat tak tahu hala duk atas dunia ni selawat sekepiang pun penyegan pahit. Ha, letiak sikit dah main bukan boleh main selalu. Dah sungguh sahabat ni betul. Nabi nak pergi rayu ni tuan-tuan, eh kita nak tak muka kita tahu mana. Maka sebahagian umat, umat Muhammad laju masuk dalam syurga kal barqil khatif. Ada sebahagian yang berjalan, ada yang lebih laju daripada kuda, ada yang berlari, ada sebahagian yang hampir tergelincir. Nabi pegang tangan, tarik, janganlah jatuh ya Allah, pergilah kamu masuk ke syurga. Ada sebahagian sebelah kakinya tergelincir, Nabi sambut tangan, dan sebahagiannya dah pun jatuh, duduk bergayut di titik sirat. Titik sirat al-mustaqim arqu min as-sya'rah wa ahaddu min as-sayf, lebih halus daripada rambut tuan-tuan, lebih tajam daripada pedang. Duk gayuk dah ni, Nabi pergi tarik lagi, dan Nabi kata ya Allah masuklah, janganlah duk jatuh, pergilah kamu masuk ke syurga. Sayang sungguh sungguh Rasulullah ni ke kita, itu rahmat jadi umat Muhammad. Kemudian habis semua tu tuan-tuan, kita akan bertemu dengan apa? Kita akan bertemu dengan apa yang saya sebut tadi, haudun Nabi, kolam Nabi. Ini khusus hanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kolam Nabi sifatnya empat segi. Empat-empat segi, panjang sebulan perjalanan, jarak apa nama lebar pun sebulan. Di empat penjuru tunggulah empat orang sahabat, Sayyidina Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Usman, Sayyidina Ali. Sesiapa yang benci kepada salah seorang, may yabghad wahidan minhum lam yusqihil akhar. Kalau tuan-tuan ada bencilah seorang daripada kalangan sahabat, orang lain takkan bagi minum, pakai. Dan tuan-tuan akan dihalau dengan penuh kehinaan. Tu, kolam Nabi. Sahabat Rasulullah ni ratusan ribu jumlah dia. Ratusan ribu. Amin. Dalam ratusan ribu, ada 10 darjahnya lebih dikenali dengan al-mubashirin bil jannah. Ada 10 orang yang dah diberi khabar gembira. Nabi sebut dah dalam dunia ni kamu tu syurga. 10 orang. Dalam 10 orang tuan-tuan, ada 4 sahabat lebih daripada 10 yang baki, yang 6 yang lain. Iaitulah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Apa buktinya mereka jadi khalifah mengganti Nabi Muhammad? Apa buktinya mereka di akhirat menunggu empat penjuru haudun Nabi? Dalam empat sahabat ni ada 2 sahabat lebih berbanding 2 yang lain. Siapa mereka? Iaitulah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan juga Sayyidina Umar bin Al-Khattab, lebih daripada Sayyidina Uthman dan Sayyidina Ali. Dalam 2 ni tuan-tuan, salah soal mana bukti 2 ni lebih? Di mana maqam Umar dengan Uthman, apa nama Abu Bakar dengan Umar? Kubur mereka dua di sebelah maqam Rasulullah dalam raudhah. Tu dia hebat. Dalam 2 sahabat ni, seorang lebih daripada yang lain, tak boleh ditandingi. Iaitulah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Nabi hijrah tuan-tuan, ketika Nabi hijrah, Sayyidina Umar tak ada. Yang teman Nabi ni tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar. Bukan kata teman berjalan biasa, dia dukung Nabi di belakang. Sampai Nabi terlena di kukung dia, Allahu Akbar, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Masuk dalam gua, dia letak Nabi, siapa yang tidur atas riba Nabi Muhammad kalau bukan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Kemuliaan apa ya Allah Ta'ala bagi kepada Sayyidina Abu Bakar? Dia lena di atas paha Nabi, habis cerita. Ular main nak patuk, dia ganti kaki dia, suar, ular patuk dia, air matanya cuci, kena di pipi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemuliaan apa lagi tuan-tuan? Tak ada lagi dah. Sebab itu, kalau sebut bab hina sahabat ni, dalam dunia ni mazhab dia Syiah. Syiah ni tuan-tuan berapa? Benci sungguh dia. Dia kira Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, nak sebut pun tak agama. Tak apalah. Yang berkait dengan Sayyidina Abu Bakar pun dia maki juga, walaupun yang berkait itu menjadi isteri Rasulullah. Kan Sayyidina Abu Bakar ada anak Aisyah, isteri Nabi, yang Nabi satu-satunya Nabi kahwin anak dara muda, segak macam ni. Orang segak putih ni nampak darah ni, pipi, di pipi darah nak ada. Nabi panggil panggilan manja, ya Humaira, wahai yang pipinya kemerah-merahan. Mai Syiah ni tuan-tuan, dia kata Humaira tu bukan pipi kalau merah. Humaira tu Aisyah ni dia ada penyakit, penyakit dia berdia, haid dia mai tak berhenti-berhenti. Punya celaka. Nah, habang kata Syiah. Saya pernah dengar Tok Guru Haji Adi Awang kata,
Ali Khamenei ni sedia nasihat orang Syiah, berhenti, jangan maki sahabat. Dia duduk buat situ lah. Syiah ni ada juga sikit lah, tak majoriti. Yang bagus ni antaranya Syiah Zaidiyah. Kalau Syiah Nusairiyah tuan-tuan, itu anutan Bashar al-Assad duduk perang di Syria lah ni, itu Syiah paling antara yang teruk lah. Ali dianggap sembah jadi Tuhan lingkup. Ini akhir zaman punya berlaku. Jadi tuan-tuan puan sekalian, saya duduk tengok jam ni, rasa tak payah nak pergi, duduk tengah sedap pergi kena jaga. Tak kek sakit naya ya tuan-tuan, saya seribu. Mau kata tuan seribu bulan punya beli lauk ni jadi jangan. Kesihatan tu yang penting kita jaga. Baik, saya nak berhenti tak mana, saya nak landing ni, saya nak landing. Jadi tuan-tuan puan sekalian, saya nak sebut apa? Tuan-tuan kena rasa rahmat jadi umat Muhammad. Sebab itu tuan-tuan, bila jadi COVID ni, tuan-tuan tengok waktu tengah full, totally lockdown, sebiji kapal terbang komersial tak terbang. Sebab Allah Ta'ala nak cuci bang dunia ni daripada dosa, kerana tak lama lagi Isa AS akan turun. Membuat perhitungan, turunnya Nabi Isa bukan dia bawa syariat dia dalam kitab Injil, dia membenarkan syariat kita, hak kita duk jadi ni, hak kita duk sedang anuti ni, dia membenarkan syariat Muhammad. Dan dia tak pernah mati, dia akan turun. Logiknya dia akan turun untuk dia meninggal dunia. Nabi Isa tak pernah menikah, dia akan berkahwin dengan seorang wanita di Madinah dan dikurniakan dua anak lelaki. Dalam satu riwayat kata seorang lelaki seorang perempuan. Dan itu sahaja sebahagian tugas-tugasannya. Membuat perhitungan terakhir. Nampak? Hebatnya umat Muhammad. Isa AS, Allah Ta'ala taruh tak mati, duduk di langit ketiga. Akhir zaman ni mai membenarkan syariat Nabi Muhammad. Dan mulianya Nabi Muhammad tuan-tuan, zaman lah mana anak cucu kita beranak keluar umat Muhammad. Sedangkan Nabi dan Rasul yang lain, dia meninggal dunia, syariatnya terhenti sehinggalah ada Nabi dan Rasul yang lain. Tapi Nabi Muhammad tidak. Pasal apa dulu kena banyak Nabi dan Rasul, sedangkan Nabi Muhammad seorang? Kerana Allah Ta'ala maha mengetahui di akhir zaman nanti akan timbul teknologi. Tak perlu Nabi banyak orang, cukup Muhammad seorang. Tuan-tuan tengok negara yang paling maju, dakwah dia paling laju sampai mana? Eropah. Sebab apa? Teknologi. Tambah jadi COVID lah, kelas. Saya pun kelas online. Baru ni ada satu apa nama? International forum. Oh, hebat semua. Tuan-tuan tahu kan bila sebut Google Meet, entah apa. Google Classroom, Zoom Meet, tak pernah dengar. Haji kata, ha ni nak abang kata canggih. Seorang ahli panel tu duk cakap di mana? Di Paris tu. Orang Arab lah. Dia duk di Paris. Seorang ahli panel lagi duk di mana? Di Algeria. Seorang lagi moderator duk di mana? Di Malaysia. Hebat. Sebab itulah Nabi akhir zaman ni, Nabi Muhammad seorang je. Bayangkan berapa ramai. Berapa ramai umat Muhammad. Beranak je sekarang umat Muhammad. Subhanallah. Maka disebutkan dalam hadis, Nabi-Nabi ini ada setengah riwayat mengatakan Nabi lain pun ada kolam di haudun. Tapi kalau dah dibandingkan semua, Nabi-Nabi dan Rasul ini dia akan yatabahuna, bermegah dan bangga dengan siapa yang paling banyak meminum. Maka sudah tentulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan sekalian, saya cerita bab kiamat, bab akhirat ni bukan nak bagi seronok, dia syok dengar. Tapi nak peringat kat tuan-tuan supaya kita ini muhasabah. Lah ni tuan-tuan, kita keluar rumah jangan keluar tangan kosong. Tolonglah. Buat apa? Doa. Bacalah zikir la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jangan main-main. COVID-19 lah ni super spreader bergerak melalui udara. Baca lagi bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Baca pendinding. Saya tak berani tuan-tuan. Walaupun taklah, bukan nak abang suruh takut sungguh-sungguh, takut sangat-sangat payah juga. Tak takut berani sangat pun payah juga. Bersederhana. Ikut kesederhanaan apa yang Nabi ajar. Lah saya buat ke mana tuan-tuan? Untuk protection, saya baca Yasin tiap-tiap hari. Bukan nak menunjuk, nak kongsi supaya tuan-tuan ada yang terangsang. Kita duk baca malam Jumaat, jadi lagu ni, inilah masanya kita lipat gandakan ibadah. Saya baca tiap-tiap hari, lepas asar lagi saya baca. Sebab mudah-mudahan itu menjadi doa, Allah selamatkan. Pasal apa? Anak saya seorang duk di Mesir. Kita bimbang kan, hak lain tu duk di rumah lah, hak di Mesir tu. Jadi tuan-tuan sekalian, sama-samalah kita
bersempena Maulidur Rasul ni, memperbanyakkan selawat, jangan lupa. Kita tak ada dah modal kita tu je. Kita nak bawa apa tuan-tuan? Maka saya nak pesan diri saya dan tuan-tuan, buatlah ibadat sehingga ibadat itu menjadi sebati dengan darah dan DNA. Ah, tu dalam maksud dia. Lagu mana sebati? Kita kalau selawat, kadang-kadang buat, kadang-kadang tidak. Baca Quran begitu juga. Ada kala rajin buat, ada kala tidak. Itu belum lagi sebati dengan darah dan DNA. Ha, nak sebati lagu mana? Tuan-tuan tengok orang rajin puasa contoh. Orang rajin Isnin Khamis ni, dia tak puasa tak boleh. Pasal apa? Sebati dah. Kalau dia rajin selawat lah, tak payahlah banyak. Kalau tuan-tuan nak buat, sehari 1,000 kan cantik. Takkan nak 100. 100 ni zaman tuan ada dulu. Ni kita umur lagu ni tuan-tuan, kita cari. Ada orang tuan-tuan selawat sehari 10,000. Tak selawat, kurang sikit teriak pasal apa? Pasal sebati. Kita pasal tak sebati ni masalah. Kadang-kadang buat, kadang tak buat. Pasal apa? Tak sebati. Tak jadi darah daging. Ha, itu cara dalam beribadat. Jadi tuan-tuan balik fikir tengok lagu mana. Jadi saya rasa kot boleh kot je lah. Banyak tu lah hak mampu lah. Kebenaran yang diberikan oleh pemerintah kita, kita kena jaga. Mudah-mudahan dapat berkat ni. Ha, dapat berkat. Ha, kita berkat malam ni sebab kita menyambut Maulidur Rasul. Banyak kelebihan ya tuan-tuan. Baik, kita baca surah Al-Mu'minun. Tuan-tuan bersedia lah, insyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور.
أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور فمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من الناجحين التوابين واجعلنا من المتطهرين الصالحين اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين تقبل الله